Hai guys, bagi mereka yang merancang ke Sabah menggunakan jalan darat, terutamanya dari Sarawak dan Brunei, sudah pasti ingin mengetahui keadaan jalan dari Sindumin Merapok menuju ke Pekan Sipitang. Jangan risau guys, jalan Sindumin menuju ke Pekan Sipitang masih boleh dilalui seperti biasa. Tetapi ramai sedia waklum guys. Jalan utama dari CIQ sempadan Merapok Sindumin menuju ke Pekan Sipitang masih dalam pembinaan naik taraf projek Pan Borneo. Sebelum itu, sekarang saya dalam perjalanan ke CIQ sempadan Merapok untuk Sarawak dan Sindumin untuk Sabah. Keadaan waktu ini banyak kereta keluar masuk guys untuk urusan dokumen tasi sempadan CIQ ini. Tetapi tidaklah sebanyak kereta semasa musim perayaan. Kira okey lah. Selesai saja berjaya melimpasi sempadan ini guys, saya akan berkongsi dengan anda pilihan jalan yang boleh anda gunakan selain jalan utama ke Pekan Sipitang. Kelebihan jalan ini lebih hampir, tiada jalan yang rosak. Anda boleh mencuba jalan ini sekiranya anda tidak ingin kereta anda kotor dan kelajuan yang terhad lambat guys, karena jalan utama menuju ke Pekan Sipitang masih dibaik pulih. Sekarang kita menuju ke roundabout sebelah kanan adalah jalan utama yang biasa kita lalui untuk menuju ke Sipitang. Untuk jalan yang saya maksudkan menuju ke Pekan Sindumin, sebelum sampai ke Pekan Sindumin, anda masuk ke simpang ini guys. Ini dia. Anda terus memandu masuk saja ke simpang ini guys, anda akan melalui SMK Sindumin. Teruskan perjalanan tanpa masuk ke mana-mana simpang guys. Sekarang kita berada di Kampung Banting. Perjalanan kita lebih kurang 15 hingga 20 minit bergantung kepada kelajuan anda. Tapi melalui jalan kampung dinasihatkan jangan laju lah guys. Memang banyak kenderaan yang menggunakan jalan ini guys. Kita boleh nampak jembatan juga. Kita akan melalui ini. Pastikan jangan masuk ke mana-mana simpang. Teruskan perjalanan. Anda juga melalui Masjid Kampung Banting. Anda boleh singgah untuk solat. Sekiranya masuk waktu, teruskan perjalanan. Ada SK, Sekolah Kebangsaan Banting. Teruskan perjalanan guys. Di sini anda sudah meninggalkan Kampung Banting. Teruskan perjalanan dan belok-belok. Sepanjang perjalanan ini memang lurus jalan di sini guys. Pastikan anda jangan masuk mana-mana simpang guys. Teruskan saja perjalanan. Yang menariknya, kita boleh nampak view yang cantik guys. Dalam perjalanan ini juga anda akan melalui satu jalan yang tidak berturap, jalan batu lah. Lebih kurang 100 hingga 150 meter saja. Rasanya mana-mana kenderaan boleh melalui jalan ini. Tidaklah terlalu jauh.
Selesai saja kita melalui jalan batu ini, teruskan perjalanan. No belok-belok. Wow, memang banyak kenderaan yang melalui jalan ini, guys. Lebih kurang 15 hingga 20 minit melalui jalan ini, guys, anda akan menemui satu simpang. Ikut simpang sebelah kiri, guys, untuk menuju ke Pekan Sepitang. Jalan di sini agak rosak sedikit, tetapi tidak panjang, lebih kurang 150 meter saja, dan selebihnya jalan cantik, guys. Tanam tupik di Sarawak, baru Siti cara kena nyapai kemasan yang beri ekonomi digital tahun. Sekarang kita teruskan perjalanan menuju ke Pekan Sepitang. Lebih kurang 10 minit saja, kita akan sampai ke Pekan Sepitang. Teruskan perjalanan anda menuju ke Pekan Sepitang. Sekarang kita sudah sampai di Sepitang. Jadi berhati-hati memandu. Selamat sampai ke Sepitang. Nani? Makan sate Sepitang. Bye-bye. Apa?